Saya Puan Zalina Zainal Abidin. Saya dari segi HR industri ini dah lebih kurang 18 tahun. Specialize sebagai trainer sejak 2007. Resume ni adalah jambatan antara pemohon dengan majikan, ya. So majikan akan tengok adakah resume itu sesuai sebagai pengganti diri. Ya, so dia akan tengok info yang apa yang dia nak. Ya, sebab selalunya kadang-kadang majikan ni dia tak ada masa nak A to Z, kulit ke kulit. So dia akan cari all the keywords dan especially experience, academic of course, ya, experience dan value pemohon tu nak sesuai tak untuk jawatan. Kalau pengganti diri tu very flat, tak cukup info, tak nampak kreatif, immediately majikan akan tolak lah. Yang saya selalu tengok, benda kecil-kecil, contoh dia kerja 7-Eleven, jadi cashier, kadang dia malu nak letak. Itu yang kita kata, oh jadi cashier anda ni amanah dari segi duit. Itu plus point. Jadi budak deliver pizza, you time management ni bagus. 30 minit kena deliver, you berjaya. Itu bagus. Confidence level is the most important thing, ya. Sebab bila majikan tanya soalan, dia boleh jawab dengan baik. Kalau misalnya kata majikan tanyakan satu soalan yang agak complicated, kita bagi dia few seconds untuk dipikir dan masih boleh jawab. So majikan akan cari mereka yang ada selalunya eye contact, then direct melihat kepada panel, dan juga bila dia bercakap step by step. Apa yang dia boleh sumbangkan, ya. Okay, macam why should I hire you, what is your contribution, ya. Semuanya majikan nak tahu apa you boleh bagi untuk kami dan boleh meningkatkan bisnes kami. Saya pernah memberi satu kursus, ya, kepada satu syarikat. Pekerja dia paling minima 15 tahun, paling maksima dah 30 tahun. Maknanya company itu dah beroperasi selama 30 tahun dan paling sikit pengalaman pun 15 tahun. Jadi saya tanya pada mereka, apakah faktor yang ada pada majikan yang menyebabkan you boleh stay? Dan ramai yang jawab, I love my boss. So maknanya faktor kemanusiaan sangat tinggi dalam satu-satu organisasi. Kuasa dia ni kerja nak cek makan, kan. That's what cost salary lah. It's a very competitive salary. Di samping kalau ada benefits, kadang-kadang tak ada gym-gym ke apa ni semua tak ada. Tapi ada annual dinner. Annual dinner tu bagi extra sikit. Maknanya doggy tu janganlah bagi mak aja, kan. Bagilah payung, bagi baju, bagi extra. Dia orang akan rasa dihargai.